depan kamera gitu. Alhamdulillah, terima kasih dari baik lewat Bapak Ibu bertiga yang ada di depan. Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung untuk lebih baik. Ya, jadi mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi. Jangan menghilangkan ruh kita sebagai guru SD yang tidak terlepas dari ceria, ya, tepuk tangan, nyanyi. Ya, Pak Kepala yang saya hormati, Bapak Kepala SD Swasta 09, Bu Feni, Bapak Ibu sekalian, kami diminta ya untuk ngobrol-ngobrol saja dengan Bapak Ibu ini. Pak Kepala Sekolah ini luar biasa ya, memanfaatkan momen yang dimana jika tidak dimanfaatkan juga akan belum lengkap kayaknya gitu. Sehingga kemarin di ya semacam didesain oleh beliau bahwa harus bermalam di U5. Wah, ternyata sudah terpenuhi dua janji semalam ya. Pak Kepala sudah lihat dan beliau langsung terjun ya di Tanjung Sial. Jadi pas saya cerita tadi malam dengan Bapak Piara di rumah, sampai dibilang, ih, untuk berani. Maksudnya setiap orang Bapana itu katanya belum pernah mau berani sampai ke Tanjung Sial itu. Ya, nah, luar biasa ya Ibu. Dan yang kedua, hari ini kita bisa silaturahim walaupun kemarin dengan beberapa perwakilan saja. Ya, kita diskusi dan bincang-bincang bebas saja ya Ibu ya. Oke, sudah banyak penguatan disampaikan oleh Pak Kepala tadi ya, terkait sebenarnya tadi kalau mau ditangkap apa yang disampaikan beliau itu bagaimana merancang kurikulum merdeka di sekolah ini dengan khas daerah ini. Ya, Bapak Ibu, tidak bisa kita terapkan kurikulum ini dengan cara guru-guru yang ada di Namrole. Tidak bisa. Tidak bisa dengan cara, apalagi guru-guru yang ada di Ambon, berbeda Bapak Ibu. Nah, cerita yang tadi disampaikan Bapak Kepala, kami juga mendapat banyak cerita. Ini bukan kali pertama Bapak Kepala saya di sekolah ini. Ini kali kedua ya. Ya, saya pernah juga dengan ibu-ibu, ibu bapak semua di ruangan sebelah kayaknya, kalau tidak salah ya. Nah, itu berapa tahun yang lalu ya, belum ada kurikulum merdeka ya, masih pandemi COVID kalau tidak salah ya. Ya, kebetulan mampir di sini juga dimanfaatkan waktu oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi Pak Kepala Sekolah ini begitu Pak, jadi sempat tangkap momen seperti ini ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, banyak keluhan ya yang kami dapat di lapangan. Anak-anak di kampung, bukan saja di sini ya, di mana, di beberapa kampung juga begitu, sulit didisiplinkan katanya, apalagi kalau datang musim ya. Nah, ada contohnya di Kepulauan Aru, ada beberapa desa itu yang kami dapat cerita langsung dari guru di sana. Itu kalau musim taripang ya, tidak ada siswa di sekolah, gurunya bawa soal ulangan ke pantai, cari siswanya ke pantai. Kenapa? Saking nilai jual taripang itu lebih tinggi daripada masa depannya yang cuma duduk satu hari katanya di sekolah. Iya. Nah, gurunya mengeluh Bapak Ibu. Kenapa? Salah satu cara, ya salah satu penyebabnya itu adalah sulitnya kita guru menafsirkan apa itu kurikulum. Sehingga kalau dibilang kurikulum berubah, itu pasti kita sesuai dengan keadaan yang ada di
lengkap bahwa apa yang kita lakukan itu juga kita rancang. Nah, tapi ada juga yang kebalik. Ada yang punya administrasi lengkap, ya, kertasnya banyak-banyak, tapi apa yang dirancang dengan apa yang dia buat itu berbeda jauh. Rancang seadanya dan berbuat sesuai apa yang dirancang. Maka lahirlah dan datanglah kurikulum merdeka. Kurikulum yang diberikan keluasan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang, mengelola, melaksanakan, dan melaporkan pembelajarannya sesuai dengan keadaan masing-masing. Tadi sudah tergambar Bapak Ibu kalau kita menjelaskan, mengikuti penjelasan Pak Kepala tadi, tidak harus terbayang jauh-jauh ya dengan media teknologi yang terlalu tinggi ya, dengan Manggi saja bisa menjadi media, khas-khas yang ada di daerah ini bisa menjadi media pembelajaran. Nah, kenapa anak-anak kita di daerah seperti ini itu jarak motivasinya yang seharusnya tinggi tapi malah kebalik, motivasinya jadi rendah. Karena salah satu penyebabnya guru memperlakukan mereka sama dengan seakan-akan mereka ini seperti tinggal di kota. Ya, khas alam kita banyak, kearifan lokal kita banyak. Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya tentang kurikulum merdeka supaya ini tergambar. Ajar Bapak Ibu, jadi tahun depan Bapak Ibu jangan daftar lagi mandiri belajar. Walaupun belum terdaftar, ya tahun ini kan belum daftar, harusnya tahun ini daftar mandiri belajar. Tapi Bapak Ibu sudah ambil inisiatif untuk belajar. Hadir kemarin di sana, kita bahas tentang CP, merumuskan TP, mengalurkan ATP. Nah, teman-teman yang hadir di sana juga harus mengimbaskan kepada teman-teman yang tidak hadir. Ya, nah, tahun depan tidak perlu ke mandiri belajar lagi karena sudah siap. Kalau saya lihat sudah siap dan sudah berapa kali kita belajar, juga sudah hadir awan penggerak yang nanti ibu bapak bisa belajar. Nah, tahun depan nanti biasanya itu di bulan Mei, Februari, Maret, April itu pendaftaran ya. Mudah-mudahan tata caranya masih sama seperti kemarin. Lewat akun kepala sekolah Pak Kepsek. Ya, masuk di PMM dengan akun kepala sekolah lalu daftar sebagai mandiri berubah. Jangan belajar lagi ya, kalau belajar lagi nanti kurikulumnya tidak berubah-ubah, nanti belajar terus. Ya, dengan ada yang sedikit yuk kita coba. Setelah coba kita refleksi apa yang harus kita. Ini ada anak-anak daerah yang punya potensi Bapak Ibu. Ya, kalau mereka pulang kampung Bapak Ibu, sekarang kami sudah sampaikan di sana. Kalau mereka pulang kampung, jangan mereka duduk dalam rumah. Harus berbagi kepada guru-gurunya yang ada di daerah sini. Ini kalau Pak Andi ini di sekolah saya, Bapak Ibu ya. Di sekolah saya penggerak komunitas, kita sering mengelola webinar. Jadi kalau saya sibuk, Pak Andi sendiri yang mengelola webinarnya. Nah, sudah berapa kali juga tampil berbagi praktik baik. Nah, spesialis beliau Pak Andi ini lebih banyak ke asesmen. Pemahaman asesmennya bagus. Nah, kita berdua saat ini sedang merancang satu aplikasi. Aplikasi yang diperuntukkan lebih khusus buat teman-teman yang ada daerah khusus 3T yang susah mengakses e-raport. Kalau daerah kota mereka sudah pakai langsung raportnya, pakai e-raport yang sinkron dengan Lebodi. Nah, teman-teman dari 3T kita sedang merancang sebuah aplikasi, dalam waktu dekat nanti akan dirilis. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pakai. Itu bagian dari karya Pak Andi juga nanti. Ya, aplikasi pengelolaan asesmen sampai pada pencetakan laporan pendidikan untuk kurikulernya. Nah, dari apa yang Bapak Ibu belajar, sederhananya bahwa kurikulum itu adalah sebuah cara ya yang akan kita tempuh untuk memenuhi sebuah tujuan kurikulum, salah satunya adalah visi dan misi sekolah itu. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tahun depan Bapak Ibu kita mulai daftar, mulai sekolah misalnya daftar kelas 1 dan kelas 4 mulai menerapkan. Ya. Kelas 2, 3, 5, 6 tetap kurikulum 2013. Tetapi sudah menggunakan cara yang sama walaupun administrasinya masih kurikulum ya 2013, tapi cara merancang RPP-nya, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sudah sama dengan kelas yang ada di 14. Ya, sebagai informasi aja ya,
pemerintah saat ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka tidak seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, harus pada saat itu. Masih ingat Bapak Ibu ya, K13 tahun 2014 semua sekolah diperintahkan, belum ada buku, kita semua dipaksakan untuk cetak buku sendiri, print. Bayangkan buku guru dan buku siswa itu kalau di print luar biasa, itu harus siapkan catering berapa banyak waktu itu. Masih zaman catering ya pada saat itu. Ya, 2014. Nah, sekarang Bapak Ibu, beda. Sekolah menerapkan kurikulum Merdeka berdasarkan kesiapan sekolah. Kalau belum siap, silakan pakai dulu mandiri belajar. Mandiri belajar itu apa? Tidak mengubah kurikulum yang ada, tapi sudah mengubah beberapa, menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran ya berpihak kepada ya siswa. Dulu kita bilang dengan student center. Masih ingat ya? Ya, dari teacher center berubah menjadi student center. Nah, sekarang lebih kita kenal dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang mulai mengubah sudah, meningkat ke atas. Pemerintah juga memberi keluasan kepada sekolah yang mau menerapkan, silakan mengambil mandiri berubah. Nah, mandiri berubah ini juga tidak mengubah kurikulum secara total di sekolahnya, Bapak-Ibu. Hanya memulai dari kelas 1 dan kelas 4. Nanti kelas 2, 3, 5, 6 mengikuti mandiri belajar tadi. Jadi walaupun masih RPP, tapi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, sudah melakukan aset. Tingkat di atas ada mandiri berbagi. Apa itu mandiri berbagi? Mandiri berbagi itu dia sudah satu level dengan sekolah penggerak. Dia sudah satu level dengan sekolah penggerak. Namun dia menerapkan secara mandiri. Berbeda dengan sekolah penggerak, dia menerapkan kurikulum Merdeka diintervensi oleh fasilitator yang telah ditetapkan. Jadi kita mandiri, Bapak Ibu. Sama dengan sekolah saya juga begitu, ya. Saat ini mandiri berubah. Jadi kita menerapkan dari kelas 1 dan kelas 4. Ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian komunitas belajar. Kemarin sudah terbentuk komunitas belajar, Bapak Ibu. Satu alat di mana? Yang kemarin. Mbak. SMP 1. Di SMP. Berarti dengan SD ini satu komunitas. Ya, satu komunitas. Nah, Bapak Ibu di sini nanti ada satu komunitas belajar yang nanti akan melakukan kegiatan semacam KKG, ya. Jadi entah nanti Bapak Ibu sepakati satu minggu sekali ketemu, ya. Alatnya bisa diangkat-angkat, tidak harus melekat di sana. Bapak Ibu jadwalkan bersama teman-teman di SMP. Minggu ini kita ke SMP. Ciptakan kekeluargaan Bapak Ibu. Saya rasakan itu. Ya, saya rasakan itu di sekolah saya. Ternyata untuk menyatukan guru-guru ini yang pertama itu adalah ciptakan kekeluargaan dulu dalam ekosistem kita. Ya, supaya tidak ada sekat dan jeda, ini PNS, ini honor, ini yang senior, ini yang junior, ini yang lama, ini yang baru. Nah, caranya gimana? Hal-hal kecil seperti ini. Yuk, Sabtu besok kita kumpul yuk, ya. Setelah anak belajar jam 2.10, ya, anak-anak dibiarkan aja mereka bermain, atau yang kelas rendahnya sudah pulang, atau mereka pulang, yang penting mereka sudah belajar hari Sabtu, lalu guru-gurunya kumpul, bikin apa belajar. Nanti terbayang, Pak, tidak ada anggaran, anak, ya, padahal sederhana saja, Bapak Ibu. Ini saya cerita praktik baik di sekolah saya, sederhananya begini. Kita di grup WA itu sudah saling bilang, Pak, saya bawa nasi, Pak, saya bawa sayur. Ya. Jadi masakan kita di rumah itu kan kita masak juga kan? Ya, bawa sedikit-sedikit, nambah-nambah. Akhirnya jadi prasmanan besar ternyata, rupa-rupa yang dibawa. Pak, saya bawa ini, Pak, saya bawa ini. Bisa Bapak Ibu, karena sekolah kami belum ada dana bos sampai sekarang. Iya, iya. Nah, apalagi ini Pak Gafur cari ikan. Nah, itu
Pulang besok, bubaras. Ternyata bisa, Bapak. Dan itu yang pertama untuk bisa hidupkan komunitas belajar. Kukuhkan dulu uhwah kita, kebersamaan kita. Kalau kata sudah bersama, mau capai tujuan kemana bisa. Tapi selama satu masih ke kiri, satu ke kanan, biar kepala sekolah atau ke kepala dibantu, tidak bakalan sampai ke tujuan. Ya, dengan cara-cara begitu, Bapak Ibu, ternyata kita di sekolah kami itu setiap Sabtu bisa kita kumpul makan, Bapak Ibu. Tapi tidak pernah ada uang di sekolah. Dana bos belum dapat sampai sekarang. Sekolahnya baru 3 tahun, 2 tahun lebih berjalan. Ya, masih proses untuk dapatkan dana bos. Siswanya baru sampai kelas 3. Ya, gedungnya belum ada, gedung sekolah. Masih halaman kosong. Kita masih lupa di bicara susah itu, Bapak Ibu, saya orang pertama yang tantang. Kata misalnya ada uang, ya. Kita yang tidak ada uang. Pak Andi ini mengabdi Bapak Ibu sampai sekarang tidak digaji. Boleh tanya orangnya, tidak digaji, mau gaji dengan tidak ada uang, apalagi sekolah swasta. Sama seperti sekolah swasta. Ya. Tapi saya heran itu, Bapak Ibu, saya tahu sistemnya seperti apa. Tidak ada dalam satu hari itu satu guru honor ada 4 orang sekarang, sudah 4 orang. Tidak ada yang tidak hadir. Kalaupun mereka hadir, tidak hadir itu ada hajatan. Padahal jangkauan dari rumah ke sekolah itu rata-rata semua 12 kilo. Bayangkan, semua berapa kilo? 24 kilo. Kalau naik angkot, Bapak Ibu, itu ke sana itu 14 sampai 15 ribu. Karena 2 kali naik mobil. Kadang 3 kali. Ya. Turun dulu di terminal, lalu naik mobil Waiheru. Nah, sampai di situ sekolahnya di gunung di atas. Naik ojek lagi 5.000, jadi 14.000 dalam satu hari atau 15.000. Pigi saja, pulang itu sekitar 25.000. Mereka rela dengan uang mereka yang tidak digaji. Sampai saya bilang, Pak, Bu, kalau tidak ada uang, jangan ke sekolah. Yang penting bawa kontak, jangan anak-anak bermain. Ada yang mengisi, saling isi. Tapi mau datang saja, Bapak Ibu, suami dan istri mereka itu support. Ya, saya tidak tahu. Yang kami bangun dulu, yang kami bangun di sekolah itu adalah kebersamaan. Ya, selama kita masih satu ke kiri, satu ke kanan, program apapun tidak bakalan sampai. Karena kita ini kolektif, ya, kita ini kolaborasi, tidak bisa satu jalan sendiri. Apalagi kurikulum merdeka yang nanti diterapkan per fase. Kelas 1 dan kelas 2, kalau tidak kerjasama, anak tidak bisa lulus fase itu. Ya, harus sama-sama menetapkan tujuan, sama-sama merumuskan alurnya. Jadi kurikulum merdeka ini memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita harus bersama-sama gotong royong, gandeng tangan, bahu membahu wujudkan visi dan misi sekolah kita. Seperti itu, Bapak Ibu, nanti kita diskusi saja ya. Silakan di waktu tersisa ada Pak Kepala, Bu Feni juga yang mau tanya-tanya tentang guru penggerak ya. PPG, P3K, silakan, dan juga tentang kurikulum mereka. Demikian Pak Kepsek, mungkin kita beri ruang lebih banyak kita diskusi dengan